Sepanjang tahun 2023, pihak POLRS Serdang berhasil mengamankan 300-an tersangka penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polres Serdang Bedagai juga berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 28 kg sebagai barang bukti. Hal tersebut dikatakan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta dalam press release akhir tahun 2023 di Mapolres Serdang Bedagai. Selain itu, Polres Serdang Bedagai juga berhasil mengamankan barang bukti lain seperti ganja seberat 895,5 kg dan pil ekstasi sebanyak 32 butir dengan jumlah tersangka sebanyak 314 orang. Dari jumlah tersangka dan barang bukti tersebut, terangkum dalam 240 laporan polisi dengan rincian 217 kasus sudah diselesaikan. Sedangkan sisanya menjadi tunggakan di tahun 2024. Kita memiliki LP sebanyak 240 laporan polisi atau kasus selama 1 tahun. Kemudian yang diselesaikan yaitu 217 kasus. Dengan jumlah tersangka yaitu 314 orang tersangka. Dan yang menjadi tunggakan kita untuk tahun 2024 yaitu ada 23 kasus. Nah, tentunya ini menjadi PR kita untuk ke depan. Kemudian itu terkait dengan barang bukti, ya, untuk sabu kita ada 28.355 gram atau kurang lebih 28 kg. Ya, kemudian itu ganja 895,59 gram. Kemudian untuk relaksasi yaitu 32 butir.